sela-sela kunjungan kerjanya di Kolaka, Sulawesi Tenggara, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin masih terlihat menggunakan sendal. Hal tersebut dikarenakan beberapa waktu yang lalu Lukman mengalami musibah terkena sengatan ikan pari saat berada di Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur. Akibat sengatan tersebut, kaki sebelah kanan Menteri Agama hingga kini masih dibalut lumpur.